Halo teman-teman, di video kali ini aku mau mengganti touchscreen LCD touchscreen HP Samsung J7 Pro ya. Ini ada Samsung J7 Pro yang udah pecah parah, habis terbanting mungkin di aspal ataupun dibantingkan ke meja gitu. Pokoknya pecah parah. Tapi sepertinya udah pernah ganti sih, jadi ini nggak akan sesulit yang pertama kali bongkar sih. Jadi biar mudah, kita pakai blower ataupun solder uap ya. Kita panasin dulu biar lemnya itu memanas, jadi gampang dibuka gitu. Untuk setelan blowernya tuh saya pakai di 250 ya, dengan setelan angin 3. Nah, ini udah cukup panas. Oke, langsung aja kita bongkar. Bisa pakai alat yang pipih ya. Pertama harus kita beri jalan dulu seperti ini. Sebenarnya ini pun bisa kita pakai semacam bekas anti gores gitu kan. Ini bekas touchscreen tablet ya. Dia tipis dan elastis dan kuat, jadi gampang. Enak banget buka pakai ini. Apalagi udah dipanasin. Oke, ini sudah terbuka ya. Karena udah pernah ganti kayaknya, jadi lebih mudah dibuka. Biasanya tuh yang susah itu lem yang di bawah ini ya. Yang di bawah LCD tuh biasanya susah banget di angkat. Dan ini dia pecah. Oke lah, sekarang kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu di ujung-ujungnya, di sudut-sudutnya, bekas-bekas lemnya ini. Kita cabut aja dulu semua, kita bersihkan. Yap, ini sudah bersih ya. Sudah bersih. Biar nanti gampang kita kasih lem, jadi biar dia rapi LCD-nya, touchscreen-nya ketika kita pasang. Nggak mengganjal seperti itu. Oke, ini akan aku bongkar dulu. Karena apa? Aku saranin sih kamu lepas dulu baterai. Dalam artian konektornya tuh dicabut dulu kemudian dipasang. Karena nggak tahu ini keadaan HP ini mati atau enggak. Tadi ketika aku tes langsung LCD-nya itu nggak hidup. Jadi dia semacam nggak terbaca di sistemnya gitu kan. Sementara aku tekan volume tombol power lama tuh nggak tahu mati enggaknya gitu. Jadi aku saranin sih kita cabut dulu konektor baterainya. Tadi ini udah aku coba nggak hidup dia soalnya. Sementara LCD ini jelas bagus, sudah dites di HP lain ketika di tokonya hidup. Jadi akan aku cabut dulu konektornya biar dia restart dulu gitu.
ya sudah terbuka. Samsung J7 Pro, ah ini ya konektornya, kita cabut kemudian kita pasang lagi. Soalnya tadi nggak terhubung, LCD-nya itu nggak hidup gitu. Karena HP ini aku rasa masih hidup keadaannya tadi, sementara dimatikan itu nggak mati-mati. Jadi aku cabut dulu konektornya, kemudian kita pasang lagi. Oke, sekarang akan aku lem ya. Ini aku pakai lem B7000. Kamu bisa cari online atau tanya-tanya ke konter, biasanya ada ya. Sekarang tunggu aja aku pasang sampai selesai. Thank you.